Untuk apa jabatan Wakil Kepala KSP? Ini memang kebutuhan atau bagi-bagi jatah politik? Yang pertama, saya harus menyampaikan bahwa posisi Wakil Kepala Staf KSP itu adalah pos yang baru dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2019. Tentu saja karena Bapak Presiden yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan kepala staf dan wakil kepala staf, termasuk di sini adalah pos baru ini. Saya perlu mengatakan ini karena tentu Bapak Presiden yang sehari-hari lebih kurang 5 tahun ini kan telah melihat bagaimana tugas-tugas kerja seorang kepala staf yang di begitu banyak tugas dan beban yang ada di pundak Pak Kepala Staf.